Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di kebun jengjing ya. Nah, ini kebun jengjing teman-teman. Gak tahu kalau di tempat teman-teman apa namanya ya. Kalau di tempat saya ini pohon jengjing ini. Nah, ini usia 2 tahun udah lumayan sudah mulai besar ini. Nah, ini tingginya kira-kira udah mencapai 12 meter ada kali ini teman-teman. Ini usia 2 tahun saya nanam pohon jengjing ini teman-teman. Cukup tinggi ya. Nah, ini sebagian masih ada yang kecil, ini yang lambat ini tumbuhnya, ini juga udah mulai besar, udah tinggi juga ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, tanaman kayu ini banyak manfaatnya ya. Selain kayunya kalau udah besar bisa dijual, dan kayu-kayu kecil ini bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar nih teman-teman. Lumayan ini, 1 tahun lagi bisa panen nih teman-teman. Bagian masih kecil-kecil. Ini juga saya enggak nanam pohon jengjing aja ini. Di sini juga saya tanam pohon pisang ini nih. Terus ada jengkol ini. Nah, selain sudah besar nanti ini kita jual, rantingnya si pohon ini juga kita dapat manfaatkan buat kayu bakar ini. Jadi seperti ini. Ini ranting yang udah kering terus berjatuhan, kita potongin aja buat kayu bakar, buat menghemat biar masak tidak selalu memakai gas LPG ya. Teman-teman, sampai di sini dulu di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.